Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Dinan. Kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara mengkrimping kabel UTP. Di sini saya akan bagi tips cara mengkrimping jenis track. Yang pertama yang teman-teman harus siapkan yaitu RJ45 secukupnya. RJ45 cukupnya ya. Crimping. Dan lantai secara ya. Yang terakhir yaitu kabel UTP-nya atau dikenal dengan kabel LAN. Langsung saja kita ke caranya ya. Untuk crimping jenis atau tipe strike ini, ujung A dan ujung B itu warnanya sama ya, atau yang pertama warnanya putih orange, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Langsung saja kita ke caranya ya. Ini kabel yang pernah saya crimping dan saya potong. Potong secukupnya ya. Kita lepas kulit bagian luarnya. Kita lepas kulit bagian luarnya, sudah saya lepas. Sekian bagian lepasnya. Selanjutnya kita geser ke kiri, ke kanan ya. Posisi kabelnya. Gunanya supaya gampang kita urutkan. Sini ada serabut, boleh kita potong maupun kita biarkan saja. Ini saya potongkan saja. Selanjutnya kita ikuti atau kita sesuaikan urutan atau tipe kabel strike ini tadi. Yang pertama putih oranye, kita cari bagian putih oranye-nya. Putih oranye, kita geserkan terlebih dahulu putih oranye-nya. Ini putih oranye. Selanjutnya orange, kita geserkan. Putih hijau, kita geserkan lagi. Biru, kita geserkan lagi warna biru. Putih biru, kita geserkan lagi putih biru. Hijau, putih coklat, dan coklat. Ya, sudah kita sesuaikan dan sudah kita pisahkan. Lalu kita rapikan atau kita luruskan, kita urutkan ya, biar gampang dimasukkan. Oke. Apabila sudah rapi, nah, ini boleh kita potong supaya lebih rapi ya. Kita potong. Oke, kita potong ya. Lebih rapi. Ini misalnya pendek lagi saya buat ya. Lebih rapi. Selanjutnya sediakan satu RJ45 ya. Oke. Posisinya kita posisikan begini ya. Lalu kita masukkan bagiannya, jangan salah. Yang pertama putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sesuaikan warnanya, lalu kita masukkan begini. Oke. Kita dorong. Ya, kita dorong ke dalam. Oke. Apabila sudah masuk, semuanya ujungnya sudah kita masukkan. Kita dorong lagi. Kira sudah masuk semua. Selanjutnya kita crimping. Kita crimping ya. Kita dorong ke dalam lagi.
Selanjutnya kita coba hasil kerimpingan kita tadi. Kita masukkan Apa ini? ujung A ke bagian lubang edge 45-nya dan ujung B-nya juga kita masukkan. Selanjutnya kita akan menguji kabel yang kita buat tadi. Sekali lagi kita lihat lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidup semua ya. Nah, itulah cara singkat bagaimana cara mengkrimping kabel LAN tipe strike ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinak. Kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara mengkrimping kabel UTP atau dikenal dengan kabel LAN. Kali ini saya akan bagi tips bagaimana cara mengkrimping jenis kabel cross, oke? Jenis kabel cross ya. Yang pertama sebelum kita mengkrimping, sebaiknya teman-teman sekalian siapkan beberapa alat, terutama yaitu siapkan RJ45-nya seadanya atau secukupnya, oke? RJ45-nya sudah saya sediakan. Selanjutnya tang krimping, oke. Tang krimping. Selanjutnya LAN tester. Guna LAN tester ini yaitu untuk menguji ya, apakah hasil krimpingan kita berhasil atau tidak. Yang paling penting yaitu kabel LAN-nya atau kabel UTP-nya. Kalau nggak ada LAN kabelnya, apa yang pengen kita krimping ya? Selanjutnya, untuk melakukan crimping jenis cross, kita lepas serabut bagian luarnya. Di sini saya menggunakan gunting, salingkah. Sudah terlepas. Sini ada serabutnya, saya buang. Nah, di sini kita akan mengkrimping jenis cross ya. Untuk warna atau tipe cross, yang pertama ini bagian ujung A, yaitu kita pisahkan warna pertama yaitu putih orange. Kita pisahkan warna putih orange pertama. Selanjutnya warna orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk ujung A-nya sama seperti jenis track ya, untuk ujung A ya. Apabila sudah kita urutkan atau kita rapikan, selanjutnya kita potong. Silahkan kita potong. Untuk tingkat pemula, teman-teman boleh potong dengan ukuran yang lebih ya. Oke. Tapi supaya lebih aman, potong sependek-pendek mungkin. Gunanya supaya kulit dari kabel UTP ini atau ini kulit ini masuk ke dalam RJ45 ya. Kita masukkan.
Oke, kita crimping. Sekali lagi saya sampaikan, usahakan kulit kabel UTP ini masuk ke dalam RJ45 ya. Usahakan masuk. Selanjutnya ujung bagian B kita lepas kulit bagian luarnya. Oke, sudah kita lepas. Selanjutnya kita urutkan ya kabel LAN-nya atau kabel UTP-nya. Ini ujung bagian B ya. Ini bagian A, ini bagian B. Oke, kita urutkan. Yang pertama warnanya putih hijau. Kita geserkan warna putih hijaunya. Hijau, kita geserkan. Putih orange, kita cari warna putih orange. Warna biru. Ya. Putih biru. Geserkan. Orange. Putih coklat. Dan terakhir warna coklat. Ya. Nah, putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih, biru, orange, putih coklat, coklat. Selanjutnya kita potong secukupnya. Usahakan potongnya yang rapi ya. Boleh kita potong lagi yang lebih rapi. Selanjutnya sediakan satu RJ45. Kita ginikan posisinya lalu kita masukkan. Ya, kita dorong. Posisinya begini. Atau begini ya. Oke. Selanjutnya kita melakukan crimping. Kita masukkan. Oke. Lalu kita cetak. Kita berhasil kita cetakkan. Selanjutnya kita melakukan pengujian ya. Selagi saya sampaikan, usahakan kulit dari kabel UTP ini ya, ini masuk ke dalam RJ45 ya. Gunanya apa? Supaya kabel yang kita crimping ini tahan lama ya dan awet. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan cara menggunakan LAN tester. Silakan masuk ujung dari LAN tester ini, ujung dari RJ ini ke LAN tester. Oke, silakan kita masuk. Oke. Lalu kita hidupkan lampunya. Ini bagian cross-nya dan ujung A-nya adalah bagian strap ya. Bagian ujung A adalah bagian strap. Dan bagian ujung B adalah cross. Ya. Nah, itulah tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara di-subscribe, like, komen, dan share sebanyaknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.